Satuan Reskoba atau Satreskoba Polres Jember mendirikan rumah konsultasi penyalahgunaan narkoba di tengah perkampungan warga. Selain untuk menghindarkan dan menyelamatkan masyarakat dari pemakaian narkoba, polisi juga mempersempit ruang gerak peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Inilah rumah konsultasi penyalahgunaan narkoba di perkampungan warga di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Jember. Satreskoba Polres setempat memberikan layanan ini untuk menghindarkan dan menyelamatkan masyarakat dari barang haram tersebut. Layanan ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi penyadaran, mempersempit ruang gerak pengedar dan pemakaian narkoba. Orang tua dan anak diedukasi agar mengetahui gejala dan penyebab penggunaan narkoba, serta mengatasi para korban penggunaan narkoba. Diharapkan orang tua dan warga menjadi pengawas pertama terhadap anak mereka sendiri, maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya agar terhindar dari peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Ada mati-mati. Taunya ibu anaknya pakai apa poker baya ini apa? Taunya yang waktu dek sekolah itu gurunya manggil gitu. Kalau dek sekolah ngasih tahu gurunya itu kalau anaknya itu pakai kayak gitu. Ada perubahan kebiasaan nggak setelah itu? Kebiasaannya seperti apa ceria gitu, anaknya sering ngobrol gitu. Gak seperti yang kemarin-kemarin. Satu bentuk inovasi dari Polres Jember sebagai pelayanan kita kepada masyarakat. Intinya masyarakat ini nantinya adalah berani melapor, melakukan pengaduan dan melakukan konsultasi kepada Polri untuk supaya kita memberikan solusi bagaimana nantinya mereka yang terdampak narkoba ini bisa kita lakukan penanganan secara medis